Bu, Aladin ketiduran. Yaudah, nggak apa-apa. Ayo cepetan, sarapan. Ayo. Ibu tunggu di meja makan ya. Iya, Bu. Nanti Aladin nyusul. Tuan Bos, gara-gara panggil sini sama Bang Mus. Gara-gara ngobrol semalaman Aladin jadi ngantuk deh, Bang. Alasan. Ya boleh saja, Tuan Bos. Sekali-sekali mah nggak apa-apa. Jangan dengerin, Tuan Bos. Ini ajarannya sesat nih. Apaan sesat-sesat? Emang aliran apaan? Itu kurang. Astagfirullahaladzim. Enak aja. Sekali-sekali nggak apa-apa. Jangan ngajarin yang enggak. Ngajak gelut nih, udah lama gak gelut. Ngajak gelut, Pak. Bukan, gara-gara ente. Ente. Tuan Bos kabur tuh. Biarin. Astagfirullahaladzim. Al, gak baik minum kayak gitu. Duduk, ayo pelan-pelan minumnya. Terkeselak. Ya maaf, Bu. Aladin terlambat nih. Syukurin. Makanya kalau tidur tuh jangan malam-malam. Kena kan akibatnya. Si kakak. Adeknya udah terlambat malah disyukurin. Gak boleh gitu. Masih dibahas aja. Emang aneh teroris? Kenapa? Emangnya? Diam. Ada gelut, Pak. Aduh, gelut, Pak. Gak bisa. Bu, Aladin berangkat dulu ya. Udah, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Contek ya, ayo kerjakan soal masing-masing. Astagfirullahaladzim. Hancurkan tempat ini, naga! Hancurkan! Bikin tempat ini hancur lebur! Aduh, sakit, Bu! Hei, naga! Kejar! Kejar itu guru sama murid itu! Kejar! Ayo, kejar! Aduh, Bu! Kaki Yasmin sakit banget! Ayo, Yas! Sebelum naganya menyemburkan apinya lagi. Aduh, Bu, tapi Yasmin udah gak kuat, Bu. Udah gak bisa lari lagi. Kita sembunyi di situ aja ya. Yuk. Yuk. Bu guru. Mau kabur kemana ini? Astagfirullah. Ternyata Bang Lahap yang mengendalikan naga itu. Iya dong. Masa iya dah. Yasmin. Ayo kita cepat pergi dari sini. Jangan coba-coba kabur lagi ya, Bu Guru. Hei, naga! Buruan datang, buruan datang! Hanya tahu, ente lagi lapar. Ya kan? Ya aja dah. Silakan ente pilih yang mana ente mau santap. Dua-duanya gurih. Yasmin deh. Ya, jangan-jangan Yasmin dimakan sama naga tadi. Aladin,
Buruan, buruan ente kesini Aladin. Hanya kagak main-main. Ente jangan nyesel ya. Sebentar lagi si Yasmin ame guru ente bakal koit bin ma'iti bin isdad. Aladin, Aladin. Al, udah dipanggil tuh. Yusuf, kan kamu lari duluan sana deh. Yaudah deh, hati-hati ya Al. Ya, assalamualaikum. Aladin, Aladin. Aduh, ente benar-benar menjengkelkan. Teman ente yang guru ente mau koit, kenapa ente nggak jawab pertanyaan aneh? Bang, tolong Aladin dong bang. Yasmin sama bu guru mau dimakan naga. Aneh udah tahu tuan bos, naga itu dikendalikan oleh si Lahap melalui cincin naga yang dia pakai. Nah, si Yasmin diculik untuk ditukar sama lampu ajaib. Jadinya Aladin harus ngambil cincin naga itu dari tangan Bang Lahap. Yuk, bantu Aladin Bang Mus, Bang Jin. Sip, Tang. Aladin, buruan. Buruan ente kesini, Aladin. Ane kagak main-main lagi. Ente jangan nyesel ya. Sebentar lagi si Yasmin ame guru ente bakal koit bin ma'iti bin isdad. Ini Aladin. Hei, si kanjur anak nakal. Siapa selakan lampu ajaib itu? Kalau Bang Lahap mau lampu, ambil aja sendiri. Waduh, nantangin. Naga, ayo kita kejar si kanjur anak nakal. Iya. Alhamdulillah. Mau lari kemana ini, Aladin? Ayo kejar, kejar terus. Aladin, cepat, cepat serahkan lampunya. Atau naga ini bakal nyembur ente. Bukan? Bukan. Ayo lagi. Bang, udah ayo kita menghindar. Terbang, terbang! Yunayun! Waduh, ngepot! Ayo kejar terus! Mana itu si kanjir anak nakal? Perasaan tanya ini tidak terbang. Kenapa tiba-tiba menghilang? Aduh, sungguh menyebalkan. Aduh, kemana? Rupanya si kanjil anak nakal ada di bawah. Ternyata si Aladin sudah keok. Ayo naga, kita turun. Hoba. Oi Aladin, di mana ente? Aduh, kemana tuh bocah? Si kanjil anak nakal. Ngumpat! Sikat, Tuan Bos! Jepret aja tuh hap-hap! Ya nggak? Cepet! Yes! Oi, ade-ade! Coba enak lu hap-hap! Tangan lu cantengan tuh lu liat! Ente kalau nyebur hati-hati, ntar aneh. Ngapain? Cincin lu kagak ada, hap-hap. Aduh, cincinnya mana cincinnya? Aduh, tadi kan aneh kepretin. Pasti, tuh, cincin naga pasti jatuh tuh. Tapi jatuhnya di mana ya? Apa kita no? Aduh. Gawat, gawat. Lebih baik aneh kakak bubu apa? Kabur! Iya! Wah, dikabur. Keren.